Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, alhamdulillah. Seiring kita mendatangkan kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa, kerana diberikan kekuatan dan kesempatan di dalam kita meniti Ramadanul Karim yang penuh keberkatan ini. Dan marilah kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana kita dipertemukan pada hari yang penuh bermakna untuk menyambut majlis iftar sempena hari ulang tahun ke-10 Yayasan Bank Rakyat. Di dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak akan terlepas daripada melakukan sebarang kesalahan. Oleh itu, saya bagi pihak Yayasan Bank Rakyat memohon ampun dan maaf jika sepanjang menjayakan majlis ini ada terbincangnya, dan kami memohon agar diberi tunjuk ajar jika terdapat sebarang kekurangan di sepanjang 10 tahun ini. Usaha ini ternyata tidak akan terhenti di sini, tetapi kami berharap untuk pergi lebih jauh bagi menjayakan aspirasi PN50, di mana segala perancangan yang direncanakan telah berjalan sejak awal tahun bagi menyahut seruan memperkasakan pembangunan pendidikan di dalam negara. Dan juga harapan saya kepada Yayasan Bank Rakyat, marilah kita bersama-sama dengan rakan-rakan strategik kita untuk melangkah ke depan dengan lebih bermakna lagi, supaya memberi kesan yang lebih mendalam lagi kepada sasaran-sasaran kita. InsyaAllah dengan gabungan kerjasama ini, kita berharap ianya akan mendapat impak dan kesan yang mendalam dalam masyarakat dan juga kepada pelajar-pelajar yang telah menjadi target kita untuk kita dorongkan pencapaian dan soaring up mereka. Terbang ke Kunang di pinggir Seludang, hingga bercahaya menyeralah seri, aneka juadah selera terhidang, sama berbuka nikmat disyukuri. Dalam pandangan ulama, kita pun dapat syukur. Jadi kita tak ada masalah. Dari Jabatan PBBU, selamat Hari Raya daripada Serambi Ilmu Raya. Jangan lupa bayar yuran. Pulasang ini ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk kita semua. Okay, kami dari Jabatan Pembangunan Program mengucapkan selamat Hari Raya Zahir dan Batin.